malam sebelum tahun 2018, Koko Elke ngidamnya masakan Korea. Jadi, kita langsung aja ke restoran Korea yang ada di mana-mana, yaitu Chung Giwa. Enak gila. Korea pancake. Enak banget. Sama yang di Korea bedanya? Di Korea semuanya lebih pedes. Oh ya, serius? Bukannya tawar katanya? Jadi ini lebih enak dong. Gimana sama Korea sih? Ini lebih sesuai dengan kita rasa Indonesia. Indonesia. Iya. Lebih manis. Kalau di sana lebih pedes. Ya. Kuat. Aku juga nggak kuat pedes-pedes. Nasi hijau. Tepung kacang hijau. Kayak soun kan bukan? Jadi ini bukan flower, jadi yang bagi makanan yang bebas gluten ini bebas gluten. Oke, bebas gluten, gluten free. Enak gak? Bikin kenyal. Kenyal, smoky. Kualitas dagingnya ya, tapi ini lidah bukan daging, jadi ya beda dikit memang. Ini nggak pakai gula, nggak pakai garam, jadi rasanya murni. Murni daging, smoky, oke. Tapi ini katanya yang ini, itu tuh yang manis, good day, aku gak tau sih merek-mereknya itu gak ngerti.
cabenya berapa? Lain 8. 8. Lidahnya per lidah yang. Iya. Nilainya 7. Kenapa 7? Karena kenyal. Kenyal. Emang gitu lidah. Gitu ya? Iya, emang gitu. Kurang rasa lah. Kurang rasa. Untuk ininya 9. Wow, well fuck. 9. Oh, no. 9 karena rasanya ya. Teksturnya juga. Maaf yang nggak bisa makan, tapi yang bisa makan makanan. Oke. Okay. Kalau yang nggak bisa makan, boleh cari yang halal. Sayurannya? Sayurannya. Makan sekalian. Makan. Soalnya jadi 7 tambah 8 tambah 9, 8 lagi. 8. Jadi untuk Cenggiwa, 8. Makan ini dibuang lagi. Iya. Benar aja. Yang benar aja. Benar aja dong. Prajar itu ya, nggak mikir, pakai apa? Apa sih pakai otak dipakai? Mikir. Makanya mesti dihabisin. Tuh, makanya harus dihabisin. Terus aku nggak disisain gitu maksudnya? Oh iya. Kambing juga bilang enak ya. Dulu baru ngomong. Apa tuh kangkung? Bayam mirip kangkung. Oke. Okay. Yeah. Karena kondisinya kok kambing. Ya. Ya itu kambing lagi. Ini paling enak betul. Enak banget ya. Ini nggak pernah. Cocok. Thank you for watching. Happy New Year!